Assalamualaikum. Selamat datang di channel Aspen Rizal. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa klik tombol like pada video ini jika suka, dan klik tombol subscribe yang masih berwarna merah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kondisi ibu hamil yang tidak disarankan puasa Ramadan. Bunda sedang hamil dan ingin menjalani puasa Ramadan? Boleh-boleh saja kok. Hanya saja, ada kondisi ibu hamil yang tidak disarankan untuk berpuasa. Menurut konselor laktasi Dr. Ahmed Hadrupadi, CIMI, kondisi kehamilan yang harus diperhatikan adalah saat trimester 1 dan 3. Kalau trimester 1 atau awal kehamilan, sebagian besar ibu hamil mengalami mual bahkan muntah-muntah. Kalau trimester akhir, kebutuhan bayi sudah makin besar dan dekat dengan persiapan persalinan, tips agar ibu hamil dan menyusui kuat berpuasa. Namun, jika bunda ingin tetap berpuasa, Ametha menyarankan agar asupan gizi terutama sayur dan buah harus tercukupi. Vitamin yang diberikan dokter juga harus dikonsumsi, terutama asam folat yang dibutuhkan di awal kehamilan untuk perkembangan janin. Selama kondisi ibu hamil kuat dan tidak mengalami penurunan berat badan, diperbolehkan untuk puasa. Lalu, kalau ada keluhan atau sakit gimana, dok? Jangan dipaksakan kalau ada keluhan perut sakit atau kontraksi, lebih baik dibatalkan saja puasanya. Ibu hamil juga sebaiknya jangan ada penurunan berat badan. Ya, jika kondisi tidak memungkinkan untuk berpuasa, kami menyarankan agar bunda mengambil keringanan atau rukhsah. Karena dalam Islam, ibu hamil dan menyusui termasuk golongan yang tidak diwajibkan puasa Ramadan. Namun, harus mengganti puasa di lain hari. Asupan cairan selama berpuasa harus terpenuhi agar bunda tak mengalami dehidrasi. Baik sedang puasa atau tidak, harus cukup cairan. Ibu hamil dan menyusui harus memenuhi asupan cairan 3-4 liter per hari. Untuk ibu hamil, nutrisi juga harus mencukupi dengan gizi seimbang, paparnya. Jadi, selama kondisi ibu hamil dan janin kuat, tidak ada larangan untuk berpuasa. Kalaupun mengalami keluhan, baiknya bunda segera konsultasi ke dokter kandungan. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan video kami selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Wassalam.